Allah, orang solar ya semua masuk sana. Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi pada Rabu, 17 April 2024 malam. Aktivitas Gunung Ruang terus mengalami peningkatan yang signifikan. Terhitung Rabu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi kembali menaikkan status Gunung Ruang dari level siaga atau level 3 menjadi awas atau level 4. Erupsi Gunung Ruang yang disertai petir dan terdengar suara gemuruh membuat warga panik dan menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman. Namun, ada juga yang memilih tetap berdiam di dalam rumah karena khawatir hujan batu yang diakibatkan erupsi Gunung Ruang. PVMBG telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan evakuasi bukan hanya warga yang berada di Pulau Ruang, namun hingga masyarakat yang bermukim di Pulau Tagulandang dengan radius 6 km, agar segera dievakuasi. Jam 8 malam telah menunjukkan aktivitas meletusnya Gunung Ruang ini dengan menunjukkan percikan-percikan api dan lahar yang turun dari puncak menuju ke bawah. Kebetulan kami tim Basarnas berada di atas kapal lagi dekat gunung, tepatnya di pelabuhan Tagulandang. Kami menghindar adanya bebatuan-bebatuan kecil yang sudah sampai di atas kapal, sehingga kami menghindar dan keluar dari pelabuhan Tagulandang.